Hey, yo, what's up cuy? Balik lagi sama saya Kak Davi di game Free Fire Battleground lagi coy. Ya, di video kali ini saya bakalan ngebahas seputar, bukan ngebahas, tapi saya di sini bakalan open member guild, yaitu Elites Indo. Jadi di sini leadernya itu adalah EZ Bay, dan di sini saya barusan diangkat menjadi officer karena saya memaksa gitu. Jadi saya mengancam leadernya sehingga saya jadi officer, dan di sini saya berkesempatan buat open member. Jadi open member gue as Elites Indo. Bagi kalian yang udah nanya-nanya kan di komentar, biasanya saya sering banget baca dan balesin, "Bang, open member ngapa? Kapan woi open member? Woi, open member woi," gitu kan. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Jadi saya risih, bukan risih sih, ya senang aja gitu. Intinya sekarang saya bakalan open member, dan bagi kalian yang berminat silakan simak video ini karena videonya juga nggak bakal lama-lama, dan intinya syarat-syaratnya juga nggak bakalan susah-susah amat karena syaratnya cenderung membuat kalian lebih enak gitu. Pertama-tama langsung aja kita tunjukin guildnya. Jadi ini guildnya namanya Elite Indo level 3, ben cepat level 4, makanya kalian gabung bantuin gitu kan, push glory, push doktak gitu kan. Ini slogannya never stop dreaming. Wah anjay, siapa yang buat coba? Saya nggak tahu, bodo amat. Terus di beritanya tentunya ada sedikit peraturan, dan itu ada WA leader. Bagi kalian yang mau masuk silahkan WA leadernya, dan nanti juga saya cantumin di kolom deskripsi. Bagi yang mau lewat saya bisa cek DM saya atau DM saya langsung lewat Instagram karena saya nggak mau ngasihin WA saya gitu. Dan di sini membernya itu masih ada 26, jadi masih ada sisa slot banyak, yaitu ada sekitar ya segitulah, hitung sendiri. Pokoknya nanti ada 35. Dan di situ nanti kalau bisa juga nambah lagi lah intinya coy ya. Dan di sini kembali lagi namanya Elites Indo. Bagi yang belum tahu guild info, ini ada tag-nya. Tag di mana sih, lihat tag-nya? Itu guild ID-nya tuh, bisa dilihat, kalian catat guild ID-nya. Stylenya, oh pokoknya kayak gitulah, bisa kalian lihat itu guild ID-nya. Lokasinya Sumatera Lampung. Meskipun kalian di luar Lampung atau di luar Sumatera, tetap boleh gabung dengan syaratnya simple. Kita masuk ke syaratnya coy. Jadi syarat yang pertama itu kalian harus subscribe channel ini gitu. Subscribe, biarin gak nge-stuck gitu. Subscribe pokoknya. Jangan sampai enggak, harus subscribe pokoknya. Terus yang kedua, kalian harus kompak. Kalau kompak mah kalem aja coy ya. Tapi kompak ini syarat utama kalau kata leader. Terus yang selanjutnya nomor 3 itu apa ini tulisannya woi? Oh, rajin push. Apa itu? Rajin push glory dan juga doktek tiap hari Jumat. Jadinya setiap hari Jumat kalian wajib on dan harus push glory. Terus nomor berikutnya ada KD squad. KD squad itu bisa kalian lihat di sini. Di profil itu squad left hand di rank card. Di situ KD, rasio KD itu minimal 2,00, itu minimal. Saya 2,33 coba kan. Intinya kayak gitu coy. Terus apalagi nih? Lanjut selanjutnya itu nomor 5 ada pikirannya dewasa gitu. Jadi mau umur kalian kecil, kalau pikiran kalian dewasa, kalian boleh gabung kok. Terus berikutnya ada WA dan Discord. WA ini fungsinya buat kalian masuk grup WA. Untuk Discord ini kalau kalian pengen main. Intinya kayak gitulah coy. Terus ada lagi CN jika nyaman. Kalau kalian udah nyaman masuk guild ini, kalian bisa CN atau ganti nama dengan format EZ. Terus ada buletan kecil nama kalian. Kalau saya namanya EZ Cika. Bagi yang mau, wah sinyalnya ini napa coba. Bagi kalian yang mau nge-add saya silakan nih. Itu ada ID-nya juga, dan di sini juga saya dapat sensitivitas baru ya coy. Jadi next time saya bakalan bikin juga kok, tenang aja, di sini ada sensitivitas. Dan di sini saya barusan main tadi juga sama leader bacot. Intinya kayak gitu coy, itu syarat-syaratnya. Yang pertama kompak, yang pertama subscribe nih, harus subscribe. Kedua kompak, terus rajin push glory, terus ada KD squad minimal 2, terus ada pikiran dewasa, terus ada WA atau Discord, terus ada CN jika kalian nyaman. Dan kalau kalian udah rasa kalian cukup untuk rank ya, untuk rank itu minimal platinum lah, tapi kalian sering online intinya gitu coy. Terus apalagi level, kalau laki-laki minimal 40, perempuan minimal 30. Kalau perempuan jangan ditanya ada beberapa orang di sini, pokoknya lancar lah coy. Intinya kayak gitu aja lah. Dan di sini mungkin bakalan saya nggak usah saya slipin gameplay. Intinya kayak gitu aja coy. Dan di sini saya ada diskon, saya beli aja lah, masih ada waktu dikit.
Jadi intinya kayak gitu, dan untuk WA leadernya bisa kalian cek di deskripsi, atau tadi yang mau dipause jadi pause. Bentar, ini kok gitu, ini sidik dari saya juga beda gitu. Jadi intinya kayak gitu coy. Dan lalu kalau yang kepengen ya kepengen, dan untuk next time bakalan saya upload video baru, yaitu besok guys. Apa ya videonya, tentang apa nih? Ini bocoran ya coy. Jadi videonya next time itu tentang cara mengatasi lag dan patah part 2 gitu. Jadi pantengin aja terus channel ini, dan jangan lupa subscribe intinya coy. Oke, kayaknya sekian aja video ini dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe intinya. Oke, see you next time and see you next video coy.